Saya sekarang ni sedang berada di booth Huawei untuk melihat apakah yang dipamerkan kepada pengunjung di booth ini. Kalau nak tahu, ada banyak peranti-peranti yang diperlihatkan, tetapi terdapat satu peranti yang mendapat perhatian ramai. Orang pun berebut-rebut nak tengok. Kalau nak tahu apa yang menarik dan peranti yang mendapat perhatian tu, jom ikut Nisa. Pelbagai peranti telah dipamerkan di booth Huawei di MWC kali ini. Antaranya ialah SNG Series, peranti-peranti Huawei dengan LTE, SNG 6 dilengkapi 4G, MediaPad X1 7.0 dan peranti TalkBand B1 yang mendapat perhatian ramai. Sejak diumumkan oleh Huawei Ahad yang lalu, para pengunjung mengambil peluang di MWC 2014 untuk melihat gelang tangan pintar ini dengan lebih dekat. TalkBand B1 merupakan peranti boleh pakai yang boleh dihubungkan ke telefon pintar menggunakan Bluetooth atau NFC. Dengan skrin OLED bersaiz 1.4 inci, ia mampu memaparkan beberapa notifikasi dan melihat panggilan telefon. Bateri TalkBand ini juga mampu bertahan sehingga 6 hari. Peranti TalkBand ini turut boleh ditanggalkan dari tali jamnya dan dijadikan peranti earpiece untuk memudahkan menjawab panggilan telefon. Gelang tangan pintar dari Huawei ini juga mempunyai fungsi berkaitan kesihatan seperti mengira langkah, menilai corak tidur dan lain-lain. TalkBand ini menyokong peranti dengan Android 2.3 dan terkini serta iOS 5.0 dan terkini. Dengan harga peranti yang masih belum diketahui, Huawei mengumumkan akan mula memasarkannya bulan hadapan bermula dari negara China. Baiklah, Nisa pun dah pun berjalan-jalan di sekitar booth Huawei untuk melihat apakah yang menarik yang dipaparkan, yang dipamerkan di sini. Jadi kita dah pun melihat peranti-peranti terbaru mereka, apa yang di-highlight oleh mereka. Jadi jangan lupa teruskan membaca Amaz Bro MY untuk pelbagai berita lanjut sepanjang MWC 2014. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!